Ada apa nih, bro? No, man. Sini. No, man. Gua lagi ngadain petisi nih. Buat perubahan OKJEK biar kedepannya supaya lebih bagus. Lo yakin semuanya mau tanda tangan di situ? Ya iyalah, bro. Lo berdua mau nggak nih tanda tangan? Nih, gua tekankan sama lo semua ya. Gua adalah pendukung OKJEK garis keras. Ya, gua juga. Oke, kalau lo berdua menyatakan OKJEK garis keras, maka gua beserta teman-teman gua berarti OKJEK garis lurus. Kalau mereka bisa bikin petisi, kita juga bisa bikin aksi, ya kan? Pakai. Sebelah kanan ya? Kanan. Tunggu, Mas Ono, kenapa milih warnanya gini sih? Orange sama hitam, kenapa nggak pink? Karena warna aja pakai diribetin loh. Ya kan cuma ide, galak amat. Justru, Sar, orange sama hitam itu warna OKJEK banget. Dan kita akan pakai ini sampai kapanpun. Setuju, Mas. Warna orange juga warna favorit aku loh. Wah. Lu gak mau bisa sendiri kok. Ada apa nih rame-rame nih? Ada ulang tahun ya? Ebet. Lu pendukung OKJEK garis keras apa pendukung OKJEK garis lurus? Garis keras, garis lurus. Yang garis miring ada tidak? Serius, orang lagi ditanyain juga lo. Kita kan lagi mau dukung ini, Mbak Prima. Dukung Mbak Kakak Prima? Yoi. Ya tentu dong, saya yang harus di garis depan. Kalau begitu, pakai nih. Oke, tuh kita udah pakai semua. Udah semua. Pakai, Bet. Wih, keren, Bet. Kayak mendekar. Kita adalah pendukung OKJEK di bawah kepemimpinan Mbak Prima. Mbak Prima tidak akan tergantikan. Lai. Dukung Mbak Kakak Prima. Ya, oke. Okay. Lai. Pakai dong. Pakai, dukung. Pakai dong. Makasih ya. Bisa lihat kan? Lihat dong mereka. Mereka semua tuh loyal banget sama Mbak Prima. Ini yang bikin aku yakin kita bisa ngelebut lagi OKJEK dari tangan orang-orang itu. Kamu yakin itu, Nay?